Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari MAN 3 Sleman, Yogyakarta. Saya Fanda Tifanur Hasana. Dan saya Atika Rahma Mutiara Hakim. Kami juara harapan 2 dari perlombaan LKTI Semarak Geografi ke-13. Kesan-pesannya terharu banget, gak nyangka bisa menang karena awalnya udah hopeless banget, gak menang, seru banget acaranya. Pertama terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada guru-guru kami, terutama Mbak Aya yang sudah membimbing kami, lalu kepada orang tua kami yang telah mendoakan kami. Untuk SGTN, sukses terus, semoga tahun depan terus ada dan lebih baik lagi. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Saya Nilowina Maharani. Saya Nima Dewi Sinjadewi. Kami dari SMA Negeri 2 Abian Semal. Nah, teman-teman, yang di mana kita mendapatkan juara harapan 1? Nah, jadi kesan-kesan selama mendapatkan juara harapan 1 ini sangat menyenangkan sekali, sangat senang sekali, di mana kami sudah astungkara, sudah sesuai ekspektasi kami. Nah, jadi selama penyusunan ini sangat ada keluh kesah untuk mendapatkan juara harapan 1 ini. Dan tentunya Semarak Geografi kali ini sangat berjalan dengan lancar, di mana kegiatannya sangat menarik dan tertata dengan rapi. Sekian dari kami, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakim Siregar. Dan saya Miftahul Hadi Sarumpaet. Kami dari MAN 2 Padang Sidimpuan. Pertama-tama kami hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki yang begitu besar hari ini. Untuk itu, pada saat ini kami tidak menyangka mendapatkan peringkat ketiga dalam acara LKTI Semarak Geografi tingkat nasional yang ke-13. Tentunya yang pertama kali kami berterima kasih kepada ibu pembimbing kami yang sudah mengajari kami sejauh ini hingga kami mendapatkan hasil. Dan yang kedua, untuk kedua orang tua kami, ini adalah hadiah terbesar yang bisa kami berikan kepada mereka berdua. Jadi untuk itu, harapan kami untuk kedepannya kami lebih bisa berprestasi, terutama pada tahun depan untuk LKTI Semarak Geografi tingkat nasional yang ke-14. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami perwakilan LKTI dari SMA Negeri 1 Teras. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya Kusuma Widayanti dan rekan saya Aisyah Nurrahmah. Nah, kebetulan kami mendapatkan peringkat 2 dari kejuaraan Semarak Geografi ke-13. Sebelum itu, saya sangat bersyukur kepada terutama Tuhan kami yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kami juga mau berterima kasih kepada pembina saya, teman-teman saya, orang tua saya yang selalu mendoakan serta membantu saya selama penelitian. Selain itu juga semoga Semarak Geografi ini selalu sukses terus dan terus mengembangkan program-program yang terbaik. Sekian, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan salam kebajikan. Saya Ninyoman Putri Kirana. Saya Igusti Ayu Putundayani Haraldina. Kami dari SMA Negeri 2 Abian Sema. Di sini kami sebagai juara 1 Lomba LKTI Semarak Geografi yang ke-13. Di sini kesan-pesan kami adalah tentunya acara SGTN yang ke-13 ini sangat seru. Dan juga panitianya juga ramah-ramah dan asik. Jadi tentunya ini sangat hal yang berkesan buat kami. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah mendukung kami, orang tua kami yang sudah mendukung kami. Dan ini kami serahkan kepada pihak sekolah, orang tua kami, dan diri kami sendiri. Terima kasih. Kami tutup dengan Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil dari MAN 1 Yogyakarta. Alhamdulillah, kegiatan Semarak Geografi tingkat nasional yang ke-13 telah usai. Kesan saya terhadap acara ini adalah alhamdulillah dari perjuangan, dari mengorbankan waktu sekolah untuk
Olimpiade ini membuahkan hasil. Dan alhamdulillah saya bersyukur sekali karena mengingat jadwal di sekolah saya yang sangat padat, dan dengan hasil ini saya sangat-sangat bersyukur sekali dan senang sekali. Dan saya juga bertemu dengan teman-teman dari lomba-lomba sebelumnya. Dan pesan saya terhadap acara ini adalah semangat terus untuk kakak-kakak, dan semoga di acara selanjutnya itu lebih baik daripada sekarang. Halo semuanya, namaku Rafidian Sidik dari SMA Islam Dian Didaktika. Untuk NGC tahun ini alhamdulillah bisa meraih juara. Dan juga sangat seru sekali bisa kembali lagi bersama teman-teman semuanya yang dari lomba-lomba sebelumnya. Terus juga sangat seru sekali bisa belajar banyak hal lagi, bisa jalan-jalan juga keliling Yogyakarta, berhubung saya sendiri sangat jauh ada di kota yang lain. Mungkin untuk pesan saya, terima kasih untuk teman-teman panitia semuanya yang telah mempersiapkan lomba ini dan juga telah memfasilitasi para peserta dengan baik, dan juga semoga di NGC tahun depan bisa mendapatkan kebijakan yang lebih baik lagi. Halo, saya Amrikyo Maralwa Firoh dari SMA Negeri 1 Genteng. Untuk kesan dan pesan saya atas terselenggaranya NGC oleh Smarak Geografi dari UNY, sangat menyenangkan sekali, terutama kepada panitia yang sangat seru sekali dan juga sangat mengayomi kami sebagai peserta. Dan juga saya juga dapat mendapatkan banyak hal baru untuk kami pelajari. Oke, jadi tadi udah 1, 2, 3 ya. Jadi kalau di sini, saya sebagai juara harapan 1, kenalin, nama aku Najla Janeta dari SMA Negeri 60 Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya mendapatkan juara harapan 1 dalam lomba National Geography Competition yang diselenggarakan oleh Semarok Geography UNY yang ke-13 tahun 2023. Jadi kalau untuk kesan saya sendiri, karena ini sebenarnya saya dari Jakarta dan ini jauh juga ya, jadi saya tuh sengaja mengorbankan waktu PAS saya untuk lomba ini. Dan kalau boleh dibilang dalam kata-kata, it was worth the time. Dan juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak panitia yang ramah banget dan juga supel dan juga quick thinking dalam menyelesaikan masalah. Kayak kemarin contohnya ruangan saya itu AC-nya nggak dingin, terus dipindahin. Pokoknya saya suka banget dan saya berharap kedepannya dalam pelaksanaan yang ke-14 bisa lebih baik lagi dan juga tetap semangat buat kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafif Adenata Ramadan dari MAN Insan Cendikia Kota Batam. Saya sangat berbahagia bisa berada hari ini di Universitas Negeri Yogyakarta dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi saya rezeki kemenangan juara harapan 2 di perlombaan ini. Kesan saya terhadap perlombaan ini adalah sangat bahagia karena saya dapat bertemu kembali dengan kawan-kawan saya dan membuat kawan-kawan baru. Dan saya juga sangat tertarik dengan susunan lomba NGC UN-nya yang sangat unik dan juga serba-serbi lengkap. Nah, kebetulan ini juga pertama kali saya ke Yogyakarta dan alhamdulillah Yogyakarta telah berhasil memberikan kesan yang baik bagi saya. Terima kasih. Kumaha, Garuda?